ekor kuni. Guling-guling ini. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan mancing di Gerambak, tapi mancingnya kita itu di tempat yang kosong kayak gini nih teman-teman. Dan di bawahnya ini biasanya banyak ikan-ikan berkeliaran. Dan target hari ini kita akan mancing ikan ekor kuning. Nah, biasanya itu ekor kuning banyak di sini teman-teman. Oke, sebelum kita mancing, kita bikin umpannya dulu. Biasanya kalau ikan ekor kuning itu sukanya yang amis-amis itu. Jadi kita pakai, jadi seperti mancing ikan pakai ikan. Oke, kita buang dulu biar amis, biar pada berkumpul. Ternyata masih belum datang nih ekor kuningnya teman-teman. Oke, kita coba ini lemparan yang pertama ya teman-teman. Ya, langsung. Teman, banyak jenis ikannya di bawah. Ini mancingnya di keramba yang gak ada jaringnya, teman. Tangkapan tuh. Celo, kurang amis ngerah. Kita beri amis-amis dulu. Padiara pada berebut. Ditaburi. Kita taburi ikan hancur. Ah, kayaknya ini banyak teman-teman. Ini sudah mulai. Ikan ekor kuningnya nggak mau. Ini teman, ada ikan. Wih, penampakan ikan di bawah ini teman-teman. Ikan pungkur. Ikan apa ini teman-teman? Kasih. Ikan degil. Nyaman gak sih? Wah, laki. Jadi ditaburi dulu biar ikannya pada ngumpul, teman. Ini ya, cara betul. Curang mancing ikan. Oke. Dapat ikan selar nyip. Wis benar kan? Ah, ini teman, di bawah sini ada ikan kerapu lumayan ukur aja. Kita pancingin aja teman. Ini nggak ada jaringnya teman. Baronang ya. Ini ikan baronang teman-teman. Mancing hari-hari juga pri. Miku wiraji. Dimakan teman.
dibawa kabur sama ikan kerapunya teman. Ini sampai guling-guling ini teman. Ah, cotot, putus teman, putus. Putus teman. Kan kerapu besar teman. Aduh. Kita rapiin dulu ini teman. Sebenarnya kita pasang lagi umpannya. Ya, kita lempar. Dapat teman. Ikan apa ini teman? Ini yang jadi ikan parasit teman. Jongo. Wah ini teman. Coli. Kita rilis teman. Kita lempar lagi. Kita pasang lagi. Lagi teman. Gak nyampe. 1 detik. Bang boleh. Rilis lagi teman. Tuh. Makan aku. Lagi teman. Lagi-lagi ikan ini teman. Target kita sebenarnya ikan ekor kuning teman. Ini gak makan ikan ekor kuningnya. Kalah cepat sama ikan tadi itu teman. Hati-hati teman, karena sinarnya itu halus sekali. Sinarnya halus teman, jadi hati-hati. Ini strike teman ya, itu ikannya teman. Wih, lumayan ini. Besar teman, ikan baronangnya. Wih, iya. Wow. Baro nang ah ini teman ya bibi perih banget ini teman kalau kena benar ya lah. Baro nang. Baro. Pecah TV. Teman, lumayan. Perannya. Kita lempar lagi ya. Aduh. Ya. Wis teman. Ikan ikur kuning. Akhirnya target kita tercapai ekor kuning ini teman, ikan ekor kuning teman. ini kuningnya. Aduh, kita taruh dulu teman. Kita amankan. Kita amankan teman. Ini akhirnya tercapai ikan ekor kuning. Ini ikan baronang. Satunya lagi ikan selar teman. Kita sudah lempar barusan. Oke. Apa? Kenapa ini teman? Strike teman. Kenapa ini? Kerapu teman. Apa? Cukup keburu ikan kerapu. Hah? Ikan barusan kayaknya kita dapat teman, dapat ikan.
Ini kayak disambarkan kerapu, teman. Yang kita dapat kayaknya disambarkan kerapu. Dalam begini. Itu kayak dah. Hah? Waduh. Ini, teman. Dua orang itu kaki itu kaki. Kaki. Iya. Ini teman. Nyangkut teman di bawah ikan kerapu ini teman. Kita aja bingkut lah ya. Hah? Allah carbu teman. Oh, hah? Putih ru bola nadi. Hah? Kerapu apa? Oh. Kita dapat ikan teman barusan ya. Langsung disambar sama ikan kerapunya. Enggak tahu kan kerapu apa teman. Lumayan ukurannya. Ini teman yang nyangkut ini udah ini putus lagi. Teman. Ini teman putus. Putus. Ini tinggal pemberatnya aja teman. Ini pancingnya sama ikannya ini putus ini. Gede teman. Soalnya sebenarnya kita pakai yang halus. Dibawa kabur sama ikan-ikannya teman. Aduh, gila. Apes lagi. Kita apes teman dua kali dibawa kabur ikan kerapu. Soalnya kita ini targetnya memang ikan yang ukurannya sedang teman, kayak ikan ekor kuning. Jadi kita bawa alat pancing yang sebenarnya halus. Ya gini teman, kalau mancing di sekitaran keramba ini yang enggak ada jaringnya itu di bawahnya banyak teman jenis ikan. Mulai dari ikan kerapu yang kabur, kabur dari jaring. Ada ikan ekor kuning. Ada ikan baronang, ikan selar, macam-macam teman-teman. Oke teman, ini kita pindah tempat keramba ikan, soalnya targetnya dapat satu teman, masih dapat satu ekor ikan ekor kuning. Ini kita pindah dulu. Oke, kita pindah teman. Tuh itu tempatnya yang tadi di sana teman. Ini kita pindah di sini. Oke. Kita lempar lagi. Tarik teman, tarik teman. Ikan ekor kuning teman. Ekor kuning. Ini teman. Aduh. Ini teman-teman. Bede. Taruh. Ekor kuning. Jadi tayar. Tayar. Ya, ekor kuning ekor. Sip. Ekor kuning ini kuningnya. Gelek kake sesare. Teman-teman. Ikan ekor kuning nyar. Ah itu teman. Nah, taruh di sini. Ini teman. Aduh. Oke. Kita pasang lagi umpannya teman. Aduh, kiraju. Iku kiraju. Iya. Teman, ikan apa ini? Besar teman. Cepegeng, taruh tajil. Copot deh. Tegai. Tegai. Hah?
Ita nyangkut teman, gede teman. Teka yang kuy. Cotot ya. Raju lagi. Ya putus teman. Nah, oke teman-teman, berhubung hari ini sudah mendung, sudah mau hujan, jadi kita mancingnya hari ini kita hentikan di sini. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.